Kebun Binatang Surabaya Jawa Timur akhirnya menambah koleksi satwa yang sempat viral di internet dan kerap disapa dengan panggilan Mas Bro, hewan apakah itu? Ya kapibara namanya. Kapibara merupakan hewan pengerat terbesar di dunia dan merupakan salah satu spesies yang menarik untuk ditampilkan karena sifat sosialnya dan cara hidupnya yang unik. Sedikitnya ada dua satwa kapibara berjenis kelamin jantan dan betina bernama Samara dan Samiri yang menjadi koleksi baru Kebun Binatang Surabaya. Kapibara yang ada di Kebun Binatang Surabaya mendapatkan perawatan terbaik, pasalnya sebelum didisplay atau diperkenalkan kepada masyarakat, hewan tersebut berada di karantina selama beberapa hari. Tentunya dengan pantauan perawat satwa dan dokter hewan Kebun Binatang Surabaya, yang bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perilaku satwanya. Kedua hewan tersebut juga diberi vitamin dan makanan yang cukup. Sementara kandang kapibara juga dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya yaitu di daerah rawa atau yang dekat dengan perairan. Kandang kapibara memiliki area yang luas dan disediakan kolam untuk memenuhi kebutuhan berendamnya mengingat kapibara merupakan satwa jenis semi akuatik. Penambahan koleksi satwa kapibara ini menunjukkan bahwa Kebun Binatang Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas koleksi satwa yang ada. Sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi para pengunjung. Hasil kerjasama kita dengan lembaga konservasi atau kebun binatang Lembang Zoo yang ada di Bandung ya, di mana mereka mendapatkan dari kita juga satwa Daniel ya, Daniel itu. Tapi kita bukan hanya kapibara, kita juga mendapatkan harimau putih ya, yang nanti pengirimannya secara bertahap ya, karena ini kan terkait kerjasama ini kan harus secara prosedur terpenuhi ya. Jadi kita masih menunggu perizinan untuk Saden ya, untuk izin keluar satwa itu dari BKSDA Jawa Barat. Oh gitu ya, Mbak pernah lihat nggak sih sebelumnya hewan kapibara, Mbak? Belum pernah, ini baru pertama kali sih aku lihat kapibara. Soalnya kan kapibara asli dari Jepang gitu. Hmm gitu ya. Makanya excited banget sih pas tahu kapibara di KBS ini gitu. Oh gitu ya. Terus gimana responnya setelah melihat hewan kapibara nih, Mbak? Ya seneng banget sih. Kalau bisa boleh megang, yang pengen megang banget nih. Bener, kan?